Salam tengah hari. Sama kita pada hari ini ialah sebuah gunung ganang yang begitu indah dilihat daripada atas, dengan burung-burung berterbangan, burung-burung gagak yang besar dapat dilihat berterbangan di sini, dan juga helikopter-helikopter. Tempat ini dinamakan Grand Canyon. Grand Canyon atau dalam bahasa Melayunya Canyon pergunungan, bukan besar, pergunungan yang grand. Sebenarnya pergunungan ini terjadi pada berjuta-juta tahun dahulu, dan sebelum ini kawasan ini merupakan sebuah lautan yang luas di mana terdapat banyak ikan-ikan, ikan jerung, ikan paus, ikan lumba-lumba dan juga ikan apa lagi? Dan ikan apa-apa sajalah, ikan bilis. Ha, dan ikan sarden yang anda selalu makan juga sebenarnya telah berenang di kawasan ini. Anda dapat lihat betapa luasnya kawasan ini sehingga ikan-ikan ini dapat menyorok di sebalik-balik batu apabila dikejar oleh pemangsa. Dan ikan terbesar yang pernah mendiami kawasan ini ialah ikan paus biru, di mana tempatnya berada di ujung sana tu. Cuba lihat di sana tu. Dan setelah beberapa ribu tahun selepas itu, kawasan ini telah dikeringkan oleh matahari yang teramat panas. Dan matahari ini telah mengeringkan sehingga ia menjadi kawasan yang seperti anda lihat pada hari ini. Sekian berita pada hari ini. Harap anda dapat belajar serba sedikit tentang Grand Canyon di Arizona, USA. Thank you.